Today's program will be presented in Indonesian with subtitles in Arabic, Aulachis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Sebuah negara yang menjunjung nilai perdamaian dengan meniadakan angkatan bersenjata mereka. Seorang presiden yang menekan ribuan orang pengungsi. Seorang mantan wakil presiden Amerika Serikat yang menarik perhatian pada pemanasan global. Seorang selebritis yang memperjuangkan hak asasi manusia. Seorang pencinta binatang yang bekerja tanpa lelah untuk yang tidak berdaya. Sebuah organisasi internasional yang menyediakan bantuan kemanusiaan tanpa memandang batas negara. Badan Kemanusiaan Dunia yang melindungi hidup manusia dan meringankan penderitaan, atau Palang Merah. Ini adalah beberapa orang yang istimewa, negara dan organisasi di masyarakat kita hari ini yang telah membuat perbedaan positif di dunia kita dengan aksi-aksi mulia mereka. Untuk tujuan mengenal pekerjaan mulia ini dan merespon banyak laporan banyaknya pembangunan positif di dunia, Supreme Master Ching Hai mendirikan Shining World Leadership Award di bulan Maret tahun 2006. Award kristal murni melambangkan idealisme mulia yang cemerlang dari individu, bangsa, dan organisasi yang terhormat yang mempelopori dan dedikasinya yang tanpa pamrih telah memberikan kontribusi yang berarti bagi keindahan dan harmoni dunia kita. Thank you for this award, but most significantly, thank you for the work you've done and are doing, and are encouraging others to do, to awaken humanity to its responsibility to live a compassionate life, and to do so in honoring of the spirit in all beings. Pendiri dari Shining World Leadership Award, Supreme Master Ching Hai adalah guru rohani terkenal, seniman, dan aktivis kemanusiaan. Beliau sendiri telah menghadirkan banyak kebaikan bagi dunia dengan kata-katanya yang menginspirasi dan teladannya yang bersinar. Supreme Master Ching Hai melakukan pelayanan dan pengabdian tanpa pamrih bagi semua makhluk telah sangat dipuji oleh pemimpin-pemimpin dunia dan pemerintah. She also brings love around the world where there is hate. She brings hope where there is despair, and she brings understanding where there is misunderstanding. We don't have enough people like the Supreme Master. If we had somebody like her
in every country in the world, we have eternal peace, eternal love. Selama beberapa dekade, Supreme Master Ching Hai telah menunjukkan cinta tanpa syaratnya lewat pekerjaan kemanusiaannya di seluruh dunia. Love your family members wholeheartedly and sacrifice for them whenever necessary. And to other members of mankind, you just show your love universally and help whoever needs your help. And that is a way of love. Dan kebijaksanaan Supreme Master Ching Hai telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak manusia di seluruh dunia. Dan beliau mendorong lebih banyak karya positif dengan Shining World Leadership Award. Terima kasih pemimpin dunia yang bersinar. Selamat datang pemirsa yang budiman. Krisis dunia saat ini yang disebabkan oleh pemanasan global memanggil pemerintah, peneliti, masyarakat, dan setiap individu untuk segera bertindak. Seiring semakin banyak orang menyadari gentingnya masalah ini, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, apakah cara yang paling efektif menghentikan perubahan iklim? Telah diketahui bersama bahwa sumber terbesar dari gas rumah kaca adalah industri peternakan. Penelitian menunjukkan emisi gas metana dan nitrat oksida dari peternakan secara langsung 72 dan 296 kali lebih kuat dari CO2 memanaskan bumi selama periode 20 tahun. Sejauh yang kita tahu, alternatif yang paling murah dan efisien untuk mengurangi gas metana dan nitrat oksida ialah hanya dengan mengikuti pola makan bebas dari produk hewani, yaitu pola makan vegan. Walaupun ini solusi yang sangat menjanjikan, siapakah di antara pejabat publik memiliki keberanian dan kasih untuk memimpin? Salah satu orang penting yang dicatat adalah Bapak Haji Fahrianto, Wali Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Begitu juga Ibu Tarni Fahrianto, Ibu Wali Kota Magelang, dan Ketua Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, Kota Magelang. Bapak dan Ibu Wali Kota Fahrianto membuat seminar yang diikuti dengan pelajaran memasak vegetarian bertajuk Pemanasan Global dan Vegetarisme. Seminar ini adalah acara penting. Mereka menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang gentingnya pemanasan global dan solusinya yang menyelamatkan kehidupan, menjadi vegetarian. Semoga mungkin pengurus PKK kecamatan maupun kelurahan, organisasi wanita, dan guru-guru dapat meneruskan melalui program kerja masing-masing ya, agar mengurangi konsumsi dagingan. Ya. Penyebab utama itu pemanasan global adalah mengkonsumsi daging ya. Saya sampaikan kepada masyarakat dan ibu-ibu PKK khususnya di Kota Magelang, marilah kita sekarang melaksanakan penyelamatan bumi dan vegetarian. Mari kita sama-sama dimulai pada
hari ini. Kita sebetulnya sudah lama ya, tahun 1998 itu sudah kita coba untuk mensosialisasikan ini, tapi karena dari segi ekonomi. Jadi dengan daging harga berapa, dengan vegetarian ini kan lebih murah kan kayak gitu. Tapi nilainya sama dan harganya rasanya juga sama gitu lah. Setelah tahu bahaya pemanasan global, ya ternyata kita tahu bahwa makanan yang dari peternak ini cukup berbahaya lah. Jadi kita berupaya untuk mensosialisasikan ya lewat seminar, ya lewat kerjasama dengan PKK, dengan LSM, dan semua elemen masyarakat. PKK bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Tahun 2008 ini telah menyuluh gaya hidup sehat kepada keluarga-keluarga melalui kelompok PKK RT dan kelurahan-kelurahan sekota Magelang. Untuk kepemimpinan mereka yang aktif menuju gaya hidup yang penuh kasih dan berkelanjutan untuk bumi, Supreme Master Ching Hai menganugerahkan Bapak Wali Kota Fahrianto dan Ibu Wali Kota Terni Fahrianto Shining World Leadership Award. Ketika kita kembali, mari kita simak lebih banyak perbuatan baik Wali Kota Fahrianto dan Ibu Wali Kota Terni Fahrianto di upacara penganugerahan Shining World Leadership Award. Tetaplah di Supreme Master Television. Selamat datang kembali di acara hari ini menyoroti pencapaian dari penerima Shining World Leadership Award, Wali Kota Magelang Indonesia, Bapak Haji Fahrianto dan Ibu Wali Kota Terni Fahrianto. Magelang adalah salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Berlokasi di daerah pertanian yang subur di antara pegunungan, ia terletak berada di antara Sungai Progo dan Sungai Elo. Dengan sejarah yang dapat dilihat kembali sampai tahun 907, Magelang dikenal akan Candi Batu Museum, taman, dan suasana tenang dan hening yang menyenangkan. Baru-baru ini telah menjadi pusat berbagi informasi tentang vegetarisme di bawah kepemimpinan Bapak dan Ibu Wali Kota Fahrianto. Dalam upacara penyerahan penghargaan, Bapak Haji Fahrianto dan Ibu Terni Fahrianto, keduanya dianugerahi Shining World Leadership Award dari Supreme Master Ching Hai. Award ini diberikan atas dedikasi mereka mempromosikan vegetarisme sebagai solusi pemanasan global. Pejabat penting pemerintahan termasuk Wakil Wali Kota, Kepala Biro Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi, dan Sekretaris Daerah menghadiri acara ini, yang juga menarik perhatian media daerah dan nasional. Sebagai tambahan dari award plakat kristal, buku bestseller nomor 1 internasional karya Supreme Master Ching Hai, The Noble Wilds and the Birds in My Life, juga DVD-DVD, diberikan untuk pemimpin yang luar biasa ini. Menurut saya penghargaan ini sangat berarti bagi Kota Magelang karena bisa memacu, bisa meningkatkan sosialisasi kita mengenai global warming. Setelah menerima award, Bapak Wali Kota Fahrianto dan Ibu Wali Kota Terni Fahrianto mengungkapkan apresiasi mereka untuk Supreme Master Ching Hai.
Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Supreme Master Ching Hai yang telah memberikan penghargaan kepada warga Kota Magelang. Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bangga diberikan penghargaan ini dari Supreme Master Ching Hai di Kota Magelang. Dan terima kasih kepada Supreme Master Ching Hai yang telah memperhatikan kegiatan di Kota Magelang. Wali Kota Magelang Bapak Fahrianto dan Ibu keduanya memandang Shining World Leadership Award sebagai pendorong untuk apa yang mereka rencanakan selanjutnya. Untuk program ke depan ya kita mengadakan sosialisasi ini kepada anak usia dini ini sudah kita kenalkan. Penerus muda dan terutama anak-anak akan kami perkenalkan gaya hidup vegetarian melalui 189 posyandu, kelompok BKB, kelompok bermain, pendidikan anak usia dini yang tersebar di 3 kecamatan dan 17 kelurahan. Ya, program kami guna memperkenalkan vegetarian. Kami akan bekerja sama dengan 300 peserta seminar Global Women dan masak vegetarian, menyebarluaskan hasil seminar kepada masyarakat Kota Magelang dan khusus masyarakat di Indonesia ini. Untuk mensosialisasikan masalah vegetarian ini agar masyarakat semua tahu dan menyadari bahwa vegetarian ini sangat-sangat berarti, maka akan kita tayangkan di dalam TV yang kita miliki, yaitu di Alun-Alun. Kami memberi penghormatan dan terima kasih untuk Bapak Wali Kota Fahrianto dan Ibu Wali Kota Tarni Fahrianto dari Magelang, Indonesia yang telah mendukung pola makan vegetarian sebagai cara yang paling ampuh dan penuh kasih untuk menyelamatkan bumi. Dengan berkah surgawi, semoga usaha Anda menjadi pelita dalam sektor pemerintahan terus maju bersinar untuk dunia yang berkelanjutan. Terima kasih pemirsa yang budiman telah bersama kami hari ini. Tetaplah di Supreme Master Television. Selanjutnya acara Kata-Kata Bijak setelah berita yang patut disimak. Semoga semua pemimpin dan warga di seluruh dunia diberkahi dengan keberanian dan kegigihan untuk mengikuti cara menyelamatkan bumi dengan bervegetarian. Thank you, good viewers, for joining us today. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up next is Words of Wisdom after Noteworthy News. May all leaders and citizens around the world be graced with the courage and determination to follow the planet-saving path of being veg. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.